Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah ya, Mas. Dari Banyumas ya. Ya. Oke, langsung saja kalau gitu. Silakan dijelaskan kembali bagaimana keluhannya selama ini. Ya, ini kalau sholat sering kadang pikirannya ke mana, Dok? Kalau sholat, pikiran sering kemana? Iya. Ya, dulu pernah ikut waktu sekolah itu sering apa nyari-nyari ilmu gitu, Dok. Waktu dulu sekolah STM gitu. Umur berapa tuh? Berarti sekitar 18-an ya. 18-an. 18-20. Ya. Ilmu kesaktian. Ya, pernah nalan ini juga gotri itu 3 biji. Gotri. Itu buat apa? Buat kebal ya? Ya, Buat betul. kebal kan? Apalagi? Ya. Apalagi? Itu terus pernah minum air kembang juga. Nah, itu tuh apa? Itu juga sama untuk Kebal. kebal juga, terus dikasih rajah juga gitu. Cuman rajahnya udah nggak tahu kemana, udah hilang. Rajahnya apa? Ikat pinggang. Ya, di ikat pinggang itu ada dalamnya ada tulisan Arab sama kulit kulit hewan apa itu kancil kalau nggak salah ya itu dulu. Jadi biar cepat larinya katanya sama harimau kulit Sama harimau. kulit harimau. Itu dalam Dan, satu sabuk. ya satu Ada sabuk. kulit kancil biar cepat larinya sama kulit harimau Ya. supaya Ya sama kertas itu. terus tulisan Kertas tulisan aja. raja ya. Harimau untuk berani biasanya Ya. ya. Biar berani, biar garang. Percaya Ya, diri ya. betul. Oke. Setelah mengamalkan apa minum itu ya, minum air kembang, menelan gotri, dan memakai sabuk raja, apa yang dialami setelah itu? Ya itu kalau emosi cepat itu Dok, biasanya cepat marah Jadi gitu cepat kan. marah. Terus kalau ya kalau dulu itu kalau ke masjid itu biasanya ini apa ngembang gitu Dok, membesar kayak Kepala membesar. rasanya membesar. Ya badannya Membabi semuanya semuanya. badannya membesar Mau gitu. kesurupan itu Ya. biasanya. Iya, kalau kayak Ya. gitu mau kesurupan biasanya. Tapi enggak jadi ya. Enggak sampai kesurupan ya. Enggak Iya, sampai. ada jin lah berarti di badannya. Itu tandanya tuh kayak gitu. Badan membesar. Iya. Kalau dengar azan atau dengar bacaan Quran tuh berdebar-debar, kepala jadi berat. Tanda ada jin di badan kita. Sering mimpi. Ya, kemarin sih dengar anu rukiahnya dokter itu sering sendawa Sendawa. gitu. Ya. Sering mimpi buruk nggak jadinya? Mimpi buruk sih sekarang Oh. Lebih ke emosi ya. udah nggak pernah. Lebih Ya, emosi terima terus kasih. gangguan dalam ibadah, dalam sholat ya. Ya. Oke. Sekarang apa yang dirasakan, Mas? Ini sih cuman tadi-tadi sering sendawa aja sih kalau Dari ini. tadi. Tahu kayaknya, Pak, kita mau rukyah hari ini ya. Ya udah, kita mulai saja ya kalau gitu. Ya. Oh, maaf. Apakah ada mantra-mantra yang diwiridkan waktu itu atau zikir-zikir buat tujuan tertentu? Dulu sih ada, cuman udah lupa. Oh, Pernah ngamalin lagi, soalnya udah nggak lama pernah ngamalin sekali. lagi ya? Oke, ya udah. Baik, mari kita mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama
اللهم رب الناس أذهب البعث واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البعث واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك kepada khodam-khodam ilmu kebal, ilmu kesaktian yang masih ada di badan ini. Hari ini dengan izin Allah, kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Tidak usah lagi mengikut atau tinggal di badan ini dan tidak usah turun ke anak cucunya. Silakan pergi pergi dari badan ini dengan izin Allah. Keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda fa in mitta fahumul khalidun. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين keluar khadam-khadam ilmu gaib, ilmu kebal yang sudah terlepas, yang sudah terbebas dari ikatan di badan ini, silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Yang tertahan di leher, yang tertahan di leher, keluar lewat mulut. Wa ja'alna li basharin min qablika khulda fa in mitta fahumul khalidun. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Khadam-khadam yang bersarang di lambung, yang bersarang di perut, yang masuk lewat makan gotri, yang masuk lewat menelan air kembang, keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar yang tertahan di leher, yang tertahan di leher, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Khodam jin harimau yang masuk lewat sabuk, lewat kulit harimau yang sudah dimantrai, yang membuat mudah marah, mudah emosi, yang mengganggu ibadah, yang membuat was-was, keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar lewat mulut, keluar khadam-khadam jin yang bersarang di kepala, yang bersarang di kepala, yang bersarang di belakang telinga, yang bersarang di leher bagian belakang, yang bersarang di pundak, di belikat, yang bersarang di dada, di mana saja kamu berada di badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda fa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apa yang dirasakan sekarang? Ini apa bagian yang sini kayak nut-nut gitu dok, yang oke, letakkan sini. Letakkan tangan di keningnya. Kan, terus dorong perlahan-lahan ke hidung, terus ke mulut. Niatkan biar dia keluar lewat mulut. Keluar yang bersarang di kening, yang bersarang di rongga sinus, yang bersarang di mata, di wajah, keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda fa in mitta fahumul khalidun. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ أَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, letakkan tangan di perut. Letakkan tangan di perut, dorong ke dada, ke leher, lalu ke mulut. Depan, dorong ke depan. Iya, keluar lewat mulut.
keluar yang sudah berkumpul di perut, di dada, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar yang tertahan di leher, keluar yang tertahan di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Keluar yang tertahan di leher, ya, keluar semuanya, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar semuanya dengan izin Allah. Tepuk tengkuknya. Tepuk tengkuk. Keluar yang tertahan di leher. Keluar yang tertahan di leher. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turji'un. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Masih mau minta mau muntah tapi susah itu masih apa ya, ada yang ganjel di sini sama. Dorong ke mulut, keluar yang tertahan di leher. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fatahnahuma 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 فَفَتَقْنَهُمَا 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 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ. Keluar yang tertahan di leher. Keluar yang tertahan di leher. Semuanya keluar dengan izin Allah. Ya, keluar. Keluar semuanya, keluar sisa-sisa yang masih ada, keluar yang tertahan di leher, yang tersangkut di tenggorokan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. 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 Ya. Keluar semuanya dengan izin Allah. Minum. Ya.
Ringan badannya sekarang? Ringan dok, keringat semua ini. Pandangan jadi lebih terang? Pandangan terang, tapi masih apa ya kayaknya antara perut sama ini masih masih belum plong gitu. Si ambil ambil airnya, letakkan begini depan mulut. Dekatkan, bacakan surah Al-Fatihah satu kali. Silakan. Ya, minum. Langsung diminum. Bismillah. Oke, cukup, cukup. Keluar semua khadam yang sudah terlepas dari ikatan. Keluar lewat mulut. Khadam-khadam ilmu kebal, ilmu kesaktian. Keluar semuanya dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. برأت من الله ورسوله إلى الذين أحدت من المشركين. برأت من الله ورسوله إلى الذين أحدت من المشركين. برأت من Ya, keluar. Baratu minallahi wa rasulihi lalladina ahadtu minal musyrikin. 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 برأت من الله ورسوله إلى الذين أحدت من المشركين برأت من الله ورسوله إلى الذين أحدت من المشركين Keluar semuanya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar semua. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Kepalanya berat enggak? Berat. Ini masih pengen muntah nih, cuman enggak belum bisa muntah-muntah. Oke, oke. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda fa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dorongnya sampai mulut, dorongnya sampai mulut. Iya, keluar lewat mulut dengan izin Allah. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar yang ada di dada, yang ada di lambung, yang tertahan di leher. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar khodam-khodam ilmu kebal, ilmu gaib, ilmu kesaktian. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Tepuk dadanya, tepuk dadanya, tepuk dadanya. Keluar yang bersarang di dada, keluar yang bersarang di dada, keluar khadam-khadam yang bersarang di dada. Keluar sisa-sisa yang masih ada di lambung, di dada, di leher, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Subhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Silakan minum lagi air rukiahnya. Apa yang dirasakan sekarang? Udah enak aja tuh, udah. Kepalanya berat? Kepala enggak Kepalanya. Sih? Di sini sih kadang biasanya cuman. Oke. Coba tangannya seperti ini. Letakkan di tengkuk. Letakkan di tengkuk. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Tekan ke depan, dorong perlahan ke atas. Dorong perlahan ke atas, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Ke atas, terus ke wajah, terus dorong ke mulut. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Ya, keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Oke, sekarang letakkan tangan kanan di tulang ekornya. Letakkan tangan kanan di tulang ekornya. Tepuk, tepuk, pakai tangan kanan. Tepuk,
Keluar yang bersarang di tulang ekor, keluar yang bersarang di kemaluan, di selangkangan, di pinggang, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Keluar yang masih ada di pinggang, di tulang ekor. Ya, keluar. Ringan. Masih ada rasa berat? Ya, keluar yang ada di kepala, tepuk-tepuk. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di belakang kepala. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dorong ke kayak tadi, dorong ke atas, terus ke wajah. Keluar awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ. Keluar yang bersarang di kepala, keluar yang bersarang di leher bagian belakang, keluar yang bersarang di tengkuk, yang bersarang di belakang telinga, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Hilang? Hilang, alhamdulillah. Di mana yang masih terasa tidak nyaman? Belah kanan ini. Ya, dah, ya, tepuk, tepuk. Ayo kita hancurkan sarangnya dengan izin Allah. وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar semuanya, keluar yang ada di kepala. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keringetan. Silakan diminum lagi air rukiahnya. Ya, dorong dari perutnya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semuanya keluar lewat mulut. Lebih ringan sekarang. Ya, lebih ringan dok. Cuma apa? Masih ada rasa berat di badannya? Matanya masih kurang ini kayaknya. Kalanya. Ya, matanya dorong ke mulut. Fasubhanalladzi
Fasubhana alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhana alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Dorong ke mulut, dorong ke mulut. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Keluar yang ada di mata, yang ada di rongga hidung, yang ada di rongga sinus, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Masih berat? Enggak. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, Mas Adi, untuk menyempurnakan ini, selanjutnya mandi air rukiah selama 12 hari ya, untuk membersihkan badan ya. Kayak gini, mohon maaf, ibaratnya kalau ada ayam, beberapa ekor ayam ya, masuk ke rumah kita, sudah bertahun-tahun ada dalam rumah kita, dia berak, dia ngotori rumah, dia ngacak-ngacak rumah kan. Sekarang ayamnya sudah kita keluarkan, sisa-sisanya, gas kotorannya, segala ininya, gangguan yang ada di badan, yang ada di rumah itu harus kita bersihkan kan. Ah, kayak gitu. Ya, dok. Gitulah kira-kira analoginya. Mandi air rukiah selama 12 hari untuk membersihkan, merontokkan semua sisa-sisa yang masih ada di badan. Oke, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Nanti caranya, cara membuat air rukiahnya dan tata cara mandinya saya kirimkan lewat WA ya. Ya. Ya, siap, Semoga Allah dokter. mudahkan mengerjakannya. Iya, saya Ya, boleh nanya dok. silakan. Ini anak saya itu yang laki-laki kadang itu bisa apa ya? Ya bukan. Ini kadang lihat itu bisa ngeliat penampakan, berarti itu gimana? Dia indigo atau gimana Yang itu ya? lihat penampakan di Kalau mana? anak. Kadang itu waktu apa di masjid itu kan dia kan dulu sholat terawih itu kan. Saya samping masjid itu kan banyak pohon-pohon bambu gitu. Dia ngeliat pocong gitu. Terus waktu di kontrakan saya itu, dulu kan ngontrak di rumah. Jadi pas maghrib-maghrib itu dia apa terkejut, ada setan gitu dong. Kadang-kadang. Kalau di rumah, Terus waktu di rumah, kalau di rumah ini sih enggak sih. Terus waktu di rumah neneknya itu pas ada orang meninggal itu kan, ya kadang-kadang ikut, apa kayak yang ikut tahlilan-tahlilan gitu kan. Lah di rumah yang orang meninggal itu ada pocongnya gitu. Umur berapa anaknya? 7 tahun. Ada di sini sekarang. Di Oh, di sekolah ini sekolah. dok. Ya. Ya, itu harus dicek sih. Gini Pak, anu Mas Adi. Ya. Kalau kalau Ya. ada anak atau orang dewasa ya yang melihat penampakan jin, pocong, Ya. pocong kuntilanak itu kan penampakan jin ya. Itu ada dua Ya. kemungkinan, ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan normal. Keadaan normal itu maksudnya orang itu atau anak itu normal. Dia dia normal secara secara fisik normal, secara mental normal. Tapi atau hanya saja jin itu yang menampakkan diri kepada dia. Itu keadaan yang pertama. Keadaan keadaan Ya. yang kedua, ini sifatnya paranormal. Ya. Jadi orang atau anak yang tadi diklaim atau dia dilaporkan sering melihat penampakan jin itu keadaannya sifatnya paranormal, yaitu apabila ada jin yang bersama dia.
jin yang bersamaan. Biasanya itu kalau di Indonesia ini paling banyak karena khodam leluhur. Khodam jin-jin leluhur yang turun kepada dia dan mengikuti dia gitu. Nah, kalau yang ini kalau di media kan disebutnya indigo. Di media sosial, di media itu disebutnya indigo orang-orang atau anak-anak yang seperti itu tuh. Nah, kalau dia seperti itu, dia harusnya bisa atau apa bisa melihat penampakan jin di mana saja dan kapan saja. Kalau seperti itu, itu biasanya ada jin yang bersama dia. Jin itulah yang memvisualisasikan jin atau penampakan jin yang ada di sekitarnya atau membisikkan dia atau membuat dia seperti ada atau membuat dia seperti ada gambaran mau di tempat ini ada nih, di badan orang ini ada nih ya, kayak gitu. Antara dua itu tuh. Antara dua itu aja. Kalau ceritanya anaknya pernah ngelihat di beberapa tempat atau mungkin kalau kita gali lebih lanjut lagi ada selain itu mungkin ada yang belum diceritakan. Mungkin dia pernah dapat bisikan sesuatu yang mau terjadi, dia sering dimimpikan sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau seperti itu mungkin itu yang disebut media sebagai indigo. Itu yang berarti bahwa ada jin yang bersamanya. Nah, itu yang harus diruqyah. Wallahu a'lam. Kalau memang nanti coba nanti kalau anaknya pulang ditanya lagi bagaimana kan? Nah, kalau memang dirasa perlu kita jadwalkan lagi, silakan. Oke. Cukup ya. Oke, terima sama-sama. Kasih, dokter. Semoga setelah ini benar-benar sudah hilang, bisa menjalani aktivitasnya, ibadahnya dengan normal kembali, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.